Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Genta lagi, teman-teman ya. Aduh, kesari banget aku baru bangun tidur. Jadi ya ini sore banget ya. Kalau misalnya aku masih sembuh-sembuh begini, ya aku baru bangun tidur, teman-teman. Dan banyak dari teman-teman juga nanyain, "Bang, kenapa jarang live, Bang?" Aku sebenarnya bukan jarang live, teman-teman ya, tapi ya memang benar-benar jarang live. Karena aku juga lihat kondisi badanku yang kurang fit, jadi ya nggak mungkin aku maksain tubuhku untuk maksain untuk live gitu kan. Sebenarnya aku pengen live tapi nggak kesampaian terus. Tapi aku mau bahas soal di Discord aku ini, ya. Di Discord aku ini banyak yang nanyain, "Bang, Buinya di mana? Kalau Bui terus ngapain, Bang? DC Genta, Bang? Bui PQ di mana? Genta tuh apa?" Ini banyak banget dah. Gue nyari DC Genta. DC Genta ada di channel YouTube Brother. Ini yang salah nih ya, "Bang, cara Bui Genta gimana caranya nih, bla bla bla, nikmatin." Terus apa lagi nih? Nikmatin, Bro. Woi, ngapa ini? Oh, kali ini aku nggak tahu sih. Oke, banyak dari teman-teman sampai toksik enggak tuh? Asli sih. Ada yang nanyain juga, katanya, "Bang Hendry, ini kenapa ya step gua Oke. Kita akan coba bahas soal ini, oke? Jadi ini sebenarnya aku jawabannya simpel aja sih. Simpel dan padat. Kenapa? Karena seperti biasa, aku udah bilang di video aku sebelumnya, kalau kalian nggak punya akun yang di atas level 20 pakai Genta itu nggak bisa login. Di sini aku ada punya akun yang ini, ya. Tapi aku mau ajarin kalian gimana, kenapa nggak bisa di loginin, karena itu di bawah umur, di bawah level itunya ya. Nah, di sini seperti biasa teman-temannya, kalau kalian mau beli ya, itu ada Discordnya Genta ya. Tuh ada Discordnya Genta. Kalau kalian sebenarnya nggak bisa di DM sih, karena di Genta sendiri itu ya memang nggak terima DM, karena pasti banyak banget yang nge-DM dia dan yang pertanyaannya pasti aneh-aneh. Makanya cuman gue yang bisa gue jawabin ya, karena pertanyaan kali itu memang sebenarnya aneh-aneh juga gitu kan. "Bang, belinya di mana, Bang? Bang, link Gentanya di mana, Bang?" Padahal udah gue kasih di deskripsi ya. Di deskripsi udah gue cantumin link channel YouTube-nya, biar kalian tuh datang ke channel YouTube-nya, terus kalian tinggal klik di video, salah satu video dia, terus tinggal klik di deskripsinya, itu udah tinggal join aja, nggak usah kalian panik, jujur, simple gitu kan. Oke, aku lanjut dulu ya yang soal tadi. Oke, yang ini teman-teman, banyak dari teman-teman juga masih nanya, "Bang, bikin tutorial dong cara login botnya gimana, Bang?" Oke, aku kasih tunjukin ke kalian ya. Ini aku kasih tunjuk yang error tadi, yang dimana dia di bawah level gitu ya. Oke, terus IP address kalian tinggal klik ini aja, IP address ya kayak gini aja. Dah, kalau udah kayak gini tinggal add, ya udah. Kalau udah tinggal konekin aja. Nah, kita konekin ya. Apakah dia berhasil atau enggak? Oke, dia masuk ke word aku. Kita ubah ke wordnya, word aku yang satunya ya. Word yang mana? Aku lupa deh. Oh ya, ini ya. Nah, captcha violet ya. Ini gampang banget cara ngatasinya. 3C29. Nah, kita coba panggil dia ke sini. Apakah bisa? Oke. Dia bisa, teman-teman. Terus di sini kita shopping sama showbot, waktu botnya login. Oke. Nah, tuh. Nah, ini captcha violet apaan, Bang? Ya karena level bot yang aku ini itu belum di belum level di atas 20, makanya dia terus bermunculan kayak gini. "Bang, berpengaruh nggak dengan botnya?" Berpengaruh. Karena kalau kalian munculin ini ya, artinya bot kalian nggak bakal berjalan, sedikit pun nggak berjalan. Soalnya aku udah coba berkali-kali, ini memang nggak bisa, teman-temannya. Berarti
Genta ini nggak mau, bukan nggak mau sih, maksudnya nggak bisa pakai akun di bawah level 20 karena masih ada captcha-nya, kecuali kalau kalian mau pakai Pekui. Nah, kalau kalian pakai Pekui ya wajar itu ya. Terus apa lagi nih ya? Ini back. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kalian harus ya ganti aja sih sebenarnya. Tinggal removein aja. Oh, sorry. Ini nggak bisa di-delete ya teman-teman ya, kalau kalian masih connect, masih login si potnya. Kalian tinggal disconnectin aja. Terus kalian remove. Nah, kalian tinggal add lagi aja mau add yang mana. Kalau gua sendiri udah tinggal load aja tuh, tinggal load aja settingannya udah masuk gitu kan. Dan di sini ada reconnect-nya, kalau kalian mau setting reconnect itu bisa banget teman-teman ya. Nah, di sini yang enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Terus apa lagi nih ya? Ya enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Tapi aku di sini aku mau bahas soal di mana Genta ada update baru lagi teman-teman. Genta update kemarin, update lagi dia bilang kalau bahwa ada update terbaru Gentanya itu kayak gini nih. Mana ya? Bentar. Ini dia. Kita masuk ke Genta ya. Nah, ini dia teman-temannya. Dia ada kayak update terbaru yang itu beta, masuk ke beta 22.2. Ini cepet banget. Dia enggak tahu aku buat apa. Ini rendernya aku nggak tahu kenapa kayak gini, aku nggak tahu ini buat apa, aku harus translate dulu di Google Translate karena bahasa Inggris aku agak kurang paham. Tapi di remake kata si Genta gitu, di remake itu dalam arti diperbaikin aja beberapa fitur yang ada di PNB ini, mungkin dengan cara kecepatannya atau dalam segi delaynya atau semacamnya gitu. Terus ada Lua ya, Lua Extractor. Nah, Lua Extractor ini adalah buat kalian yang mau pengen pasang script. Jadi kalau kalian pasang script, ya kalian bisa banget ya pakai ini gitu teman-teman. Dan kita bahas lagi soal Genta lagi teman-teman ya. Gentanya ini banyak dari teman-teman itu, "Bang, kok kenapa item aku nggak muncul?" Oke. Di sini aku ada namanya mana ya? Di dokumen deh. Oke. Nah, di sini kan ada ini ya Genta ya nih. Di Genta Hex ini, aduh, kita open dulu ya. Oke, di Genta Hex ini kan udah kalian tengok nih ya. Nah, ini ya. Ini kan ada save data lagi dah. Item data. Sorry teman-teman ya, maksudnya item data ada proxy juga. Nah, kalau kalian extract dia bakal jadinya kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman, ada PNB luar dan ada ya banyak lagi itu ya. Nah, kalian bisa pakai ini atau bebas lah kalian mau kayak gimana ya. Nah, atau kalau kalian mau pakai PNB ya bisa pakai PNB, kalau mau ada script ya pakai script aja gitu kan. Terus ada proxy. Nah, ini proxy-proxy-nya kalian tinggal pilih aja. Terus ini bot account, kalau kalian pindai ke PC kalian, PC teman kalian tinggal pindahin aja, karena ini bot akun ini buat apa? Buat kalau kalian udah nge-save. Kalau kalian enggak nge-save ya enggak ada save game-nya gitu. Ya ini cuma untuk luwatan aja sih, load akun kalian aja gitu. Kalau kalian hapus ya hilang, udah enggak bisa lagi ngeload gitu. Jadi kalian harus setting dari awal, nge-add lagi, nge-add itu, nge-add itu. Nah, aduh, pusing ya malah gue ya. Dan semenjak gua beli banyak ini, padahal pasang item setnya gampang ya boy. Iya sih sebenarnya gampang, karena tinggal diesak ulang, jujur diesak ulang aja gitu kan, diesak ulang aja udah gampang. Oh iya, satu lagi teman-teman, banyak dari teman-teman juga nanyain di Genta, katanya, "Bang, aku nggak punya PC bang, tapi aku punya RDP, aku ada rental RDP." Bagus banget. Kenapa aku bilang bagus? Karena kalau kalian udah beli Genta, kalian tinggal pindahin aja file Gentanya ke PC orang itu yang ke RDP ya. Dengan cara ya kalian pindahin aja. Kayaknya bisa sih kalau soal remote control di komputer tuh biasanya bisa. Contohnya kayak TeamViewer. TeamViewer kalau kalian pindahin file ya otomatis dia bakal ini kan, loading dulu transfer datanya, nanti baru masuk gitu kan. Nah, sama kayak
Genta, Genta lagi sorry. Sama kayak RTP gitu, tinggal kalian pindahin aja sebenarnya. Tapi aku nggak bisa ya, karena aku hobi dengan RTP-an, jadi paling anti banget aku RTP-an karena rugi, karena aku udah punya PC, jadi aku nggak mau tuh hal. Pokoknya kalau gua ya teman-teman ya, kalau Bang Henry itu identiknya nggak mau, istilahnya mau ngerental ke orang terus ujung-ujungnya rugi gitu, nggak mau. Aku pengennya nikmatin hasil sendiri gitu ya, kerja keras sendiri gitu, kayak ya, kalau punya HP sendiri ya kayak dulu. Kalau dulu kan Henry kan punya HP doang gitu. Nah modal dari HP ya aku bangun sendiri gitu, dari HP ya aku upgrade lagi ke PC gitu kan, PC gua waktu itu meledak. Nah jadi aku balik lagi ke PC gitu. Nah seperti yang kayak gitu teman-teman ya, kalian gak usah panik, gak usah cemas ya. Di sini ada juga masalah aircon nih. Ya, ini orang luar teman-teman, dia aircon. Gimana cara ngatasin aircon ini? Ya, kalian tinggal restart modem kalian, restart modem wifi kalian. Kalau masih nggak bisa, ya berarti IP kalian memang bermasalah gitu, IP dari si internetnya gitu. Jujur aku pakai ini, nih, pakai HP, jadi aku nggak pakai hotspot. Bukan nggak pakai hotspot, maksudnya wifi. Jadi di sini aku cuma bermodal HP saja. Jadi ini HPku ini gua hidupin hotspotnya untuk nyambungin ke PC. Dan ini 24 jam nonstop HPku di charge terus sampai sini. Dan juga ini HP udah wasalam sih sebenarnya. Karena ini terbuka gitu teman-teman. Terbuka. Jadi di sini tuh asli. Ini kenangan-kenangan aku kenangan aku masa-masanya aku masih bersama Power Kui. Tapi sekarang Power Kui nggak tahu, aku nggak bisa lihat lagi kabarnya Power Kui, karena kalian bisa tengok sendiri ya, aku di band, jadi aku cuma ada Genta saja. Tapi kalau info-info ya aku minta dari teman-temanku juga gitu ya, itu aja sih sebenarnya. Dan aku juga bersyukur kalau kalian berminat untuk beli Gentanya ya. Aku paling tenang kalau kalian beli Gentanya ya. Beli Gentanya terus gak banyak nanya juga gitu, langsung hasil beli aja. Dan jujur kalau kalian mau beli script ya, kalian bisa beli aja script sama mereka. Nih banyak banget nih mereka jual kan. Kalau misalnya gak baik atau dari mereka gak bagus ya, kalian bisa tinggal report aja ke Gentanya ya, bakal di auto banned. Nah kayak gini kan. Nah kalau kalian mau beli gitu ya, tinggal beli aja gitu. Nah ini face PNB, aku nggak butuh sih sebenarnya face PNB ya, standar aja, udah normal aja sih, sewajarnya aja kalau kita pakai PNB teman-teman, jangan pakai ribet banget ya. Ya gitu aja sih orang ngejual. Bang kenapa orang ngejual script gitu? Kenapa Bang Genta nggak bikin? Nah banyak pasti yang nanyain kalian, Bang kenapa Bang Genta nggak banyak bikin script ya? Dia malah fokusnya ke cheatnya itu loh. Sebenarnya simpel jawabannya, Bang Genta nggak mau ngerusak ladang kalian, ladang jualan kalian. Contoh kalian pinter bikin script. Seandai kata kalau script itu Bang Genta yang bikin sendiri, semua ada di Genta, apa yang bakal terjadi? Pertama, kalian gak dapat cuan. Kedua, kalian gak bakal istilahnya apa ya, meraih keuntungan lah dari kalian beli. Nah ini yang aku ngomongin ya, keuntungan. Keuntungan beli premium dari Genta ini adalah kalian bisa jual script kalian versi kalian sendiri kalau work it. Kalau gak work it ya gak usah lah ya, kalau misalnya work it aja gitu. Kalau work it ya kalian tinggal jualin aja ke sini. Yang pasti ingat teman-teman, trusted ya, ingat trusted. Kalau nggak trusted, siap-siap kalian di banned ya, jangan nangis-nangis kaliannya sama Bang Hendry. Bang tolong bang di unban bang, itu resiko kalian karena kalian menipu masyarakat Genta ya, jadi meresahkan sekali mas bagi masyarakat Genta gitu. Dan ya di sini beberapa kan script aku udah pernah jelasin ya,
skrip Genta udah pernah beberapa dia bikin ya, kayak PNB, terus hooking. Nah, hooking ini aku nggak tahu buat apa fungsinya, aku nggak ngerti. Tapi kalau kalian ngerti ya kalian tinggal komen aja ya. Aku nggak ngerti ini buat apa. Jujur aku nggak tahu. Kalau misalnya, nah ini PNB tiga blok sekaligus ini teman-temannya tuh, 3 blok sekaligus, dan ini enak banget, aku udah coba kemarin. Terus ada ini buat apa, aku nggak ngerti juga. Jujur aku nggak ngerti ini buat apa. Ready unready scan, ini aku nggak tahu, boleh dikosong ini aku nggak tahu buat apa deh. Ready unready, oh ini aku nggak tahu deh, nggak ngerti aku teman-teman. Tapi kalau kalian ngerti ya kalian tinggal kopas aja sih soalnya. Ini auto spam, nah ini auto spamnya. Ini spam 2 row. Oh, jadi kalau misalnya mau spam ya tinggal bikin aja kayak gini ya. Berarti kalau misalnya ini oh, ada message juga. Mantap tuh. Nah, ini PNB 2 blok. 2 blok itu yang kayak yang aku pakai sekarang. Webhook. Nah, ini webhook-nya kalau kalian mau butuh webhook juga gitu. Ini webhook-nya ya. Kalian tinggal pakai aja bisa gitu, webhooknya tuh bebas berkreasi. Nah di sini ada PNB juga, ada PNB lagi ya, gitu gitulah. Aku nggak ngerti buat apa webhook gitu. Nah intinya di sini banyak banget orang-orang beli gitu. Jujur kalau kalian ngemis-ngemis, bang updatein bang ininya Androidnya bang updatein bang. Bro, kalau Genta udah update kayak gini ya, contoh nih, kalau misalnya kata kalau Genta udah dia ada versi Androidnya terus ada yang PC, apa yang bakal terjadi tentang Power Cui? Aku kasian juga di Power Cui-nya. Kalian udah beli, ada beberapa udah beli kan di Power Cui, kalian udah beli GL, terus tiba-tiba diserobot nih sama si Genta, dibikinlah tuh Android, tuh versi Android, apa yang bakal terjadi? Kalian bakal otomatis ke Genta semua, yakin gua. Karena apa? Pertama, Genta udah fast respon. Fast respon dalam arti ketika GT maintain. Gak ada yang DM. Jadi ketika GT maintain, baru maintain itu langsung dibikinin. Nah, kalian tuh pengen banget kan kayak gitu kan? Aku udah kepikiran semua. Kalian tuh pengennya fast update. Jadi ketika Grotopia update, cheat-nya juga update gitu. Barengan lah istilahnya. Istilahnya ya delay berapa jam lah gitu kan untuk si Genta-nya gitu. Jujur, aku senang banget sama Genta ini, kenapa? Karena dia cepat banget responnya. Respon dia bikin cheat itu tuh, dia langsung cepat tak. Dia langsung perbaikin semua yang ada errornya gitu. Misalnya contoh PNB-nya error, bang. Dalam waktu nggak lama sih sebenarnya ya, dalam waktu 6 hari hampir seminggu udah dibikin lagi, di remake semuanya, dan kalian bisa download sekarang, kurang apa lagi. Nah ini Genta versi beta 2.2.01 nih, aku pakai yang ini teman-teman, tapi ya kalian bisa cek sendiri ya. Dia udah fix itemnya, terus dia ada ini juga ya, banyak lah pokoknya ya. Ada fresh login data juga. Nah ini kalian tinggal ya tinggal pilih-pilih aja sih sebenarnya. Ya sebintar-bintar kalian lah, kalian mau pilih yang mana, yang ini atau yang ini gitu. Kalau kalian udah punya yang ini ya, kalau kalian mau ganti yang ini bisa gitu, tinggal di download aja terus ekstrak. Sebenarnya aku nggak mau kasih linknya karena berhubungan sensitif ya, karena kalau kalian mau punya ya tinggal beli aja. Nggak punya PC beli RDP aja, sudah beli RDP sama Genta udah cukup, gak usah banyak bacot. Oke. Intinya itu aja sih. Ya itu aja sih yang gue bisa bahas. Kalau kalian misalnya gak punya gak punya uang, ya itu resiko kalian. Aku jujur aja, kalau misalnya Bang Hendri gak punya uang, santai kata gak punya uang, ya aku berusaha lah. Misal aku berai dari GT. GT kan sekarang DL anggap aja 5.000 lah gitu ya. Anggap aja 5.000.
ya, satu daya 5000 ya, kalian manualin aja ngebreaknya gitu, atau pakai auto click lah gitu kan, ngebreak udah dapat tuh 2 DL, sudah tinggal beli aja Genta. Bisa, gak usah pening kalian mau jualin DL kalian, tinggal beli aja ke Genta gitu, easy kan. Gak usah jadi orang, istilahnya kalau ibaratnya ya, jangan jadi orang terlalu kelihatan banget ininya gitu. Dalam arti tuh apa ya, aduh aku sensitif banget soalnya, sebenarnya aku tuh pengen ngomong sesuatu tapi ya pokoknya adalah yang ini gua sampein, tapi nanti lah ya gua sampein, karena jujur itu bikin hati kalian tuh sakit, makanya aku nggak mau bikin hati kalian tuh sakit sebenarnya. Cuman karena kaliannya banyak banget nanyain beli di mana lah, link Gentanya gimana lah, jujur aku nggak bisa nginvite kalian di Genta nih, kalau kalian nggak percaya nih itu hidden, nggak bisa. Kalau udah ini nggak bisa, kalau kalian mau itu ya kalian tinggal ini aja, cek aja di deskripsi ya, di deskripsi itu ada tuh channel YouTube-nya Bang Genta gitu, tinggal klik udah gampang beres, kalian udah bisa masuk ke sini. Dan juga ada yang banyak nanya, Bang, link Porthack. Porthack itu kan partnernya si Genta sama Porkuy. Tapi terus buat apa kalian nanyain itu gitu? Maksudnya tuh buat apa sih kalian mau cari-cari partnernya Genta, Genta ya, partner cheat-nya gitu kan? Gak ada gunanya gitu tuh. Kalian tengok sendiri kan, yang aneh-aneh itu bakal di-ban. Jujur gua tuh, mampus gak tuh. Nah. Tuh. Ya, banyak banget yang nanyain Genta soal ini. Aku gak tahu ini kenapa Genta ngeband. Pasti ada alasannya Genta ngeband ini, ngeband si Lioner ini, aku gak tahu. Aku gak tahu sih kenapa dia ngeband gitu. Ya intinya sih kalian jaga-jaga aja sih, berpandai-pandailah diri kalian gitu ya. Kalau udah masuk ke sini ya pandai-pandai lah ya, cara ngomongnya, cara ininya gitu, penyampaian. Ya kalau kalian nggak butuh banget, ya kalian hanya butuh Gentanya aja, ya sudah fokus ke Gentanya aja. Kalian tinggal beli premium, ya udah fokus ke Genta. Jangan kalian tengok aja sendiri di chat sini, geleng-geleng kepala sih guanya. Asli gua ngeliat ini sampai kayak hah? Gitu loh. Tuh. Ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu video aku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Ya, intinya kalau kalian nanya aku kapan live-nya, nanti aku kabarin aja secepatnya. Biar kalian bisa nonton juga secara live gitu. Oke. Gua dari Andre Gamers pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah.